Yes. Halo Bre, ketemu lagi sama gue Mio Bu. Oke, kali ini gue bawain game requestan dari Bre Season Gaming, yaitu anime The Multiverse War. Oke, buat kalian yang ngaku ibu, kalian pasti bergembira atas game ini. Walaupun game ini ya cuman mirip-mirip kayak Mario Bros gitu ya grafiknya ya, lebih burik sih gue bilang. Tapi seluruh karakter yang ada di anime itu ada. Jadi kita nggak usah ngarep terlalu banyak soal grafik. Kenapa? Karena kalau ini dibagusin pasti berat banget Bre. Lu bayangin Ichigo Kurosaki ada, ya. Si Saber ini, Arturia Pendragon ini juga ada. Nah, lu bayangin. Dan ada banyak lagi karakter-karakter anime yang bahkan mungkin lu belum nonton animenya. Kayak gue pribadi, gue belum nonton JoJo Bizarre Adventure ya. Gue nggak terlalu tertarik sama grafisnya soalnya itu anime. Tapi ada karakter kesayangan gue di si Saber ini. Oke, langsung kita gas. Oke, gini kita tap ya. Dari sini kita tap. Ini nanti musiknya terpaksa gue hilangin ya. Ya, gue takut kena copyright. Ya, soalnya di sini super fitur ya. Koin udah banyak. Gak usah khawatir. Lu bisa unlock semua karakter yang lu mau. Kita pilih survivor aja ya. Survival. Kita pilih single nanti ya. Nah, dari single gini, nah tuh lihat, wah ada Uzumaki Naruto. Unlock ae. Tuh. Wah. Ini. Iya, ini nih yang udah berbentuk kayak apa ya, ada bijudamanya di punggungnya tuh. Wah, ini Ichigo Kurosaki ya, Kenpachi Zaraki. Ini siapa? Gua lupa namanya nih. Ini kakaknya si apa, Rukia Kuchiki, Kuchiki Rukia Ruk. Ya, Pak gua namanya ini kakaknya. Ini nih jenderal S nih. Ini S ini keren nih juga. Ini si Jojo nih. Jojo Bizarre Adventure ya. Gua enggak terlalu tahu nih kalau si Jojo nih. Gua enggak nonton soalnya. Gua kurang tertarik. Nah, ini ada si Killua Zoldyck. Wus. Wah, ya ini mode Kanmuru ya. God speed-nya dia ya. Nah, di sini ada si Inuyasha. Wah, Inuyasha. Nah, ini kesayangan gua nih. Wah, si Saber Arturia Pendragon. Wah. Cuman gua kok nggak nemu itu ya, Archer ya. Gua seneng Archer itu loh. Emiya Archer itu. Ini apa ini? Ini apa ini? Gua enggak tahu ya. Ini kayaknya dari Tekken ya ini ya. Wah, ini Belzebub ini. Belzebub gua ini anime udah lama gua tahu, cuman gua belum sempat nonton dan gua rencana ada nonton nih. Belzebub. Wah, kalau ini ya jelas ini ya. Ini jelas ini blue exorcist apa, gue lupa namanya tuh. Ini kakak beradik nih, Edward sama Alphonse. Nah, ini dari apa, Nanatsu no Taizai Seven Deadly Sin ya. Ini Meliodas nih. Ini siapa ini, gue lupa namanya. Ini prince ini, elf ini. Ini nah, ini yang bisa kekuatan matahari ini. Kalau ada matahari badannya kempes, kalau ada matahari badannya. Ini gua kurang tahu. Wah, ini kalau nggak salah ini Ryu ya. Ryu dari itu ya, Senseiya ya. Ini gua lupa namanya. Ini kalau nggak salah. Nah, iya, ini Pegasus. Ini Pegasus di Senseiya. Oh, Kenshimura. Jelas si Kakaroto. Wah, ya si mana Vegeta ya? Ada Vegeta nggak ya? Vegeta. Oh ya, ini Vegeta nih. Vegeta ini yang udah super nih. Wah siap. Ini siapa? Ini Piccolo kalau salah ya. Gue lupa juga nih. Oh, ini yang ini Piccolo ding. Ini tuh siapa? Gue lupa namanya. Luffy, Monkey D. Luffy. Ini apa ya? Gear berapa yang jadi merah sih? Gue lupa nih gear berapa. Karena gue nggak terlalu ngikutin ya. Gue kurang suka grafiknya juga. Karena gue termasuk rewel anime itu. Ini Roronoa Zoro. Oh, ini Sanji nih. Ini Sanji nih. Nah, ini gua nggak tahu siapa nih. Ya udah dah, gua kepengen pakai char karakter favorit gua nih, si Saber. Saber versus. Nah, ini.
ini bos musuhnya si botak Saitama nih, ini musuhnya nih, gua pengen pakai yang ini. Ada unlock. Oke, wah yang berubah jadi putih itu ya. Oke. Sikat. Mapnya di mana enaknya? Ini udah gua cobain ya, 4 ini ya, tapi gua pengen coba yang lain sekarang. Coba di sini ya. Unlock. Oke, di pinggir jalan. Ini gua lupa. Ini gua karena pernah ingat apa scene belakangnya gini di gua lupa. Wah, salah, kalah. Gua kalah cepet nih. Speed. Wah, makan. Wah, X kali bang. Excalibur. Asik, wah, Excalibur ya. Excalibur. Makan tuh Excalibur, eh. Lu mau menyerang bumi ini, koin-koin gua enggak ngerti dapat apa. Nah dong. Oh itu perisai toh. Wah ini gua ini belum. Gua ini loncat. Malah perisai, malah nahan dong. Gebuk. Anjir, kena dong. Wah kalah dong. Kalah. Gak mau. Saber harus menang. Ini bakal ada ads-nya ya, nggak apa-apa kita dukung developernya. Oke. Okay. Jadi gua skip. You value load. Oh. Ya. Ads-nya di sini. Entaran aja tinggal lu X aja hilang kok. Change star. Yes, nggak apa-apa. Tetap gua pilih kesayangan gua si Saber. Saber dan sama si ini nih. Gua gak takut sama lu. Pindah tempat aja kali ya biar enak. Coba yang ini dah. Coba di sini kita gaskan. Isi aja gitu ya. Bacet. Aduh, kalah cepet dong. Sasap. Ya. Loh kok? Bisa ke atas. Aduh, kena. Kalah. Eksek. Kalibar. Gue gak terima. Harus Excalibur lagi. Excalibur terus. Gak mau. Jangan dekat-dekat dulu. Excalibur. Ayo. Iya, Excalibur terus. Yes. Ya. Saber Arturia Pendragon. Gua penggemar Fate series ya. Gua penggemar Fate series. Buat lu yang belum nonton Fate series, gua saranin lu nonton deh. Lu bisa coba mulai dari Fate Stay Night dulu lah, biar lu tahu plot aslinya. Terus habis itu lu ke Fate Zero, biar tahu backstory-nya gitu loh. Atau lu mau main dari Fate Zero dulu boleh. Urutan jadi Fate Zero sebelum kejadian Fate Stay Night. Habis lu kelar, baru lu bisa nonton yang Unlimited Blade Works itu. Itu keren tuh. Gua suka si Archer Emiya di situ. Continue dong. Oh, cetet. Ayo anjir. Wah, sum. Alas start. Papa. Pindah. Cepat. Let's gas. Nah, makan tuh. Ayo ke sini, kalau ini ngomong biru-biru apaan ya? What's up?
rasa. Ini kalau dari atas bisa enggak? Wah, timingnya nice timing. Ini triknya ya. Gasin terus sama ultinya dia ya. Ya, berarti gitu mainnya. Kalau lu mau menangan. Cuman kalau lu ini masih di mode easy sih, enggak tahu gua kalau di mode bekerja dengan baik apa enggak gitu ya. Soalnya kalau di mode isi ini kayaknya bisa gitu loh. Kalau di mode normal ntar kita cobain. Ya jadi ini tiap kali pertarungan akan ada iklan bantu-bantu developer. Mungkin gak gampang loh cuy. Continue. Wih, kita ngelawan si Luffy dong. Gua gak boleh lengah ini. Kan beneran. Nah, kena kau. Dor. Oh, kalau kena ulti dia nge-freeze langsung ya. Bentar, gua pengen. Boom. Wah, loh. Oh, gitu ya, beda ya. Kita gabung. Oke, dia bisa combo ternyata. Hop. Wah, sih keren cuy. Keren kombonya, kita coba ke atas. Oh, enggak, kalau ke atas biasa. Ya. Wah, ya. Saber. Sayangnya tuh enggak ada si Emiya Shiro gitu loh, archer itu. Aduh. Sangat sayang kali. BTW kalau lu nyadar ya, mungkin lu nyadar ada yang enggak sih ya. Cuman dulu yang kalau lu download game dari gua, linknya yang Google Drive itu kan Emiya Shiro akunnya. Gua wibu, cuy. Mau kau General S? Siapa kau namanya? Aku lupa aku. Anjir, kena ulti dong. Wah, ini kuat ini. Ih. Anjir. Aduh. Lama sekali aktivasi ultinya. Gak mau. Dipus terus. Kan? Ternyata ya. Kalahnya dengan Jenderal S dia. Apakah berarti dia punya sistem rank gitu ya? Ada yang lebih kuat atau ada yang lebih lemah gitu ya? Coba change karakter ya. Nah ini ya, gue pengen coba Naruto mode biju daman ya. Kita coba ngelawan si keliru dong. Ini Naruto biju daman, oke. Ini si ini S. Gue penasaran banget. Apakah sesulit itu ngelawan si S? Gue lupa namanya. Tapi di anime dia emang hebat sih. Walaupun cebol ya. Dia bocil dia. Hold. Rasing Shuriken. Asik. Gitu kau. Gua coba ilmu yang sama. Kalah. Oke. Ini apaan yang mau ngomong? Ya kita, wah nggak terima kan, nggak terima gue jelas, marah, mamam kau ya, kau sudah menghajar si Arturia Pendragon kesayanganku kau, jangan harap kau bisa menang dia dengan Naruto Uzumaki mode biju dama kau, mode easy memang easy, kuncinya itu, buat minggu ini. Iklan lagi.
bantu-bantu developer, oke. Tenang ae. Iklannya ya segitu-segitu doang kok. Ini kan iklan cuman gua blur-blurin sama gua hilangin suaranya ya. Karena pada dasarnya ya bukan gua blur-blurin juga, pokoknya nanti bakal gua hilangin gitu. Karena gua enggak dibayar, satu kedua gua takut copyright ya, beneran. Karena kalau lu perat Escanor, gua baru inget namanya si Escanor. Dan gua udah ter-KO. Cepak. Cepak blur kau. Ih, keras Escanor cuy. Escanor keras. Gua langsung inget namanya dan gua langsung KO sama dia. Enggak bisa, enggak mau gua. Lalu pakai trik yang sama biar membosankan. Ayo, Escanor kau. Ntar ngelawan Meliodas nih berarti ya. Gua kalau sama filmnya itu gua seneng Meliodas kan. Jurusnya dia namanya full counter itu loh. Lu kalau gepuk si Meliodas satu dibalikin 100 sama dia tenaganya. Keren. Kalau Escanor nih dia kempes kalau enggak ada sinar. Dia butuh matahari. Terus apa lagi ya? Yang ada simbol tatunya babi di kaki apa di leher tuh gua lupa, menyihir itu juga keren tuan. Yang digandrungin sama si Escanor ini gua lupa namanya siapa tuh. What's up? Oh, kalau begini nyangkut cuy. Oh, kalau begini nyangkut, bre, enggak bisa. Iya, kena Kamehameha, Bang. Anjir. Ayo Bijudama. Iya. Wah, ini gua akan menggunakan char kunci gua. Char yang gua kunci. Apa maksudnya gua kunci? Karena gua mengandalkan karakter ini, char ini. Gua suka sama si Katuria tuh, gua suka. Naruto-nya juga suka gua. Cuman gua kayaknya lebih suka Naruto kecil ya. Gua enggak tahu pendapat lu semua gimana. Mana? Nah, Saitama dong. Siapa lagi gitu loh, botak terkuat di muka bumi. Saitama tadi, Saitama kalah ngelawan ini ya. Ini kalau nggak salah dari karakter dari film apa? Game Tekken atau apa gitu, gue lupa ya. Coba ganti tempat ya. Ini kali. Tan. Oke, seperti biasa. Kuncinya adalah mode easy is easy. Wah, tuh kan Saitama. Ultinya kita lihat Saitama. What's up? Punch, punch, man. Wah. Gua kena. Loh, ini botak terkuat di muka bumi loh. Kau jangan macam-macam kau. Oh, cepat, cepat. Loh, kok bisa kalah cepat aku? Bangun. Gua sikap kau. Watch Punch Man, Saitama. Apakah kalau gua botak gua bakal kuat juga? Bisa jadi. Oke, sekian dulu dari gua untuk kali ini dan makasih banyak buat Precision Gaming yang udah request game super kece. Hai. Minggu depan gamenya apa? Tenang, ada banyak yang request. Gua udah punya banyak rencana untuk minggu depan. Yang mana dulu? Ya minggu depan lihat aja. Oke? Oke, gua Miobu, gua pamit. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman lu semua supaya mereka semua tahu game terkeren dan terunik requestan lu semua yang gua bawain. Oke, gua akhir kata, gua Miobu, gua pamit. Sehat selalu, panjang umur, nanti jodoh, banyak rezeki. Ya, mata nih.